Usai pertemuan dengan Presiden Jokowi dan PSSI, Presiden FIFA Gianni Infantino mengikuti laga persahabatan melawan PSSI di Stadion Badia Senayan Selasa malam. Infantino mencetak 2 gol sebagai bentuk harapan agar sepak bola nasional terus berlanjut. Laga persahabatan antara tim PSSI melawan FIFA digelar di Stadion Madya Senayan Jakarta Pusat Selasa malam. Presiden FIFA Gianni Infantino bergabung satu tim dengan Ketua PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Dalam laga ini Infantino mencetak 2 gol ditambah Iwan Bule yang mencetak 1 gol. Laga persahabatan digelar usai pertemuan antara FIFA dan PSSI sebagai bentuk harapan agar sepak bola nasional bisa terus bergulir pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 133 orang. Bagian dari keinginan beliau, apapun bisa terjadi di dunia, tetapi sepak bola diharapkan tetap jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.